Sekelompok pengendara roda 2 yang diduga sebagai geng motor melakukan aksi penyerangan di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan pada Senin 5 Maret 2018 dini hari. Aksi brutal para geng motor terekam dalam video yang kini beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat belasan pengendara motor mengarah ke satu tempat di kawasan Kemang. Bahkan secara mengejutkan, sejumlah anggota geng mendekati motor yang terparkir dan langsung menjatuhkannya secara brutal. Tak hanya itu, kawanan tersebut juga terlihat menghancurkan motor yang terparkir. Dilansir dari laman liputan6.com, 5 orang diketahui menjadi korban atas aksi penyerangan geng motor di Kemang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, membenarkan adanya aksi kejahatan tersebut. Kasus tindak anarkis geng motor di Kemang kini tengah diselidiki oleh kepolisian setempat.